guys, kali ini aku dan teman-teman sedang perjalanan ke wisata Pantai Banyu Tibo. Pantai ini ada di pinggiran Pacitan bagian selatan, tepatnya di Desa Widoro, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Seperti yang kalian lihat, perjalanannya cukup terjal loh, dan jalannya semakin sempit, tapi masih bisa dilewati dengan lancar. Nah, ini kita hampir sampai di tempat. Kalian sudah tahu belum sih? Selain dikenal dengan Kota Seribu Gua dan tempat lahir Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Pacitan juga punya banyak wisata pantai yang memukau loh. Salah satunya ya ini nih, Pantai Banyu Tibo. Gimana? Bagus kan pantainya? Nama Banyu Tibo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti air yang terjatuh. Sayangnya, saat aku dan teman-teman kesini kondisi airnya sedang pasang, jadi kita hanya bisa menikmati pantainya dari atas. Kalau kalian merasa lapar, gak usah khawatir, karena di sini ada beberapa warung. Jadi kalian bisa menikmati makanan dan minuman sambil melihat keindahan Pantai Banyu Tibo dari atas. Es kelapa utuh 1 biji di sini murah loh guys, hanya Rp10.000 dan rasanya seger banget. Untuk menu makanannya macam-macam, ada udang lobster, ikan laut bakar, nasi goreng, nasi pecel, mie, dan ayam goreng atau bakar. Sambil menunggu makanannya datang, aku dan teman-teman ngobrol bergurau ria dan menikmati pemandangan Pantai Banyu Tibo yang sangat indah ini. Selesai makan, kita beranjak ke destinasi wisata selanjutnya. See you guys! Jangan lupa ya, kalian wajib datang ke wisata Pantai Banyu Tibo Pacitan.